feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Mantap sih. Oh iya dong harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Culik? Alhamdulillah. Ini panutan loh, ini panutan di dunia buruk, panutan di dunia arwana. Apa saya sering nonton konten-kontennya beliau, keren. Ngambil gambarnya bagus, smooth, cuttingnya bagus. Thank you. Good job. Kita ya, ketemu di sini. Yakin itu bagus? Bagus, benar. Kalau nggak bagus, saya juga malas nonton ya. Saya langsung skip. Yang penting cut-cutnya itu harus bagus. Jadi alhamdulillah hari ini ketemu artis nasional, pemain FTV, pemain sinetron, yang mungkin kalau kita nggak bicara hobi, sulit menemui beliau. Nah, karena sudah padat kan? Ya. Untungnya, Om Reza ini hobilah di burung nih. Ya. Jadi lebih gampang ketemunya. Aku sih tuh pingin banget pemain-pemain itu ya, kayak aktor-aktor film tuh beralih ke murai. Kenapa? Karena pertama, hobi murai itu hobi yang tidak murah. Pertama. Kedua, hobi yang sulit. Sulit dalam arti nyeting, sulit dalam arti kita harus ke gantangan, harus juara, itu sulit banget. Makanya itu saya, jadi adrenalin saya, saking sulitnya, saya main di murai. Nah, kalau murai batu emang saya sih emang belum lama juga, baru sekitar 5 tahun 6 tahun lah. Cuman saya untuk feel-nya ke murai itu udah dapet banget. Apalagi feel kalau untuk ke kejuaraan ya, ke lomba itu bagi saya emang saya persiapkan nyetingnya 2 minggu itu bagi saya healing yang tepat buat saya kalau saya lagi tidak syuting gitu loh. Pagi-pagi menikmati burung itu enak banget, enggak tahu kenapa. Apalagi juara ya kan, juara kita mau gak mau kita tambah sayang lah sama murai kita, itu gak bisa dipungkiri lah gitu loh bang. Di murai batu, di murai batu khususnya sudah habis berapa? Aduh, kalau gue yakin banget nih bro, gue yakin banget gak dapet endorsement beliau sebagai artis nasional. Kalau di murai batu gue yakin gak dapet. Belanja pasti kan, belanja, dan belajarnya mahal bang. Habis mahal, belajarnya mahal, belanjanya habis berapa dulu? Belanja, aduh gak bisa disebutin bang, aduh. Belajarnya pokoknya mahal lah di murai batu. Sudah habis Innova Reborn yang terbaru. Hampir. Di angka 600-an. Hampir belajarnya. Saya ambil dari luar Jawa pernah, ambil dari Jawa pernah, ambil dari Sumatera Selatan pernah. Saya udah cobain tuh namanya Pasaman, apa bla bla bla, saya udah pernah. Nggak jalan bang. Artis diwoongin. Saya pantau pernah, 2 kali saya pantau. Sampai tempat saya 2 minggu sebulan, gak jalan. Aduh, pusing. Itu yang bikin saya, adrenalin saya itu ngutak-ngatik murai itu seperti apa. Memang gini. Om Reza, ini kita memang serba salah. Apalagi Om Reza sebagai public figure ya. Sebagai artis nasional, orang kan memandangnya kan langsung, wih, banyak duit nih. Ya. Kadang-kadang ya mohon maaf, banyak teman-teman, mungkin termasuk saya, wih, Reza Pahlevi duitnya banyak, dia lagi pengen burung, gua kapan lagi gua menang. Abis bang, itu udah pernah saya alami itu. Benar kan? Ada seperti itu ya? Abisnya, ternyata setelah saya bertahun-tahun loh, saya bertahun-tahun main di murai, saya baru tahu gitu loh. Jadi main burung itu, ambisi sama emosi itu harus stabil. Baru terasa. Iya, maksimalkan yang ada. Kebanyakan orang beli burung. Tidak maksimalkan yang ada. Iya. Nggak bener tuh. Nggak bener itu. Ya. Dulu saya begitu. Beli. Saya nggak bisa melihat ini mana yang maksimal. Jadi saya bingung gitu loh. Karena saya tahu itu mewah. Akhirnya nggak jalan semuanya, bang. Dan sekarang saya kerucutkan murai-murai saya menjadi 4 burung. Saya maksimalkan yang ada, ya, alhamdulillah ya. Jalan dengan sendiri ya bang. Karena itu saya belajar, ambisi sampai emosi itu harus stabil.
gitu loh, ambisi dengan lomba, emosi kita mau juara. Banyak kan orang-orang yang jatuhnya cepat itu gara-gara ya itu. Ambisinya nggak stabil, Bang. Iya, iya. Sama iya. Emosinya. Mm-hmm. Jadi yang tujuan awalnya untuk hobi, bisa meredam emosi, kalau kita nggak kontrol, makin babak belur kita. Iya, ambisi pengen juara, ambisi pengen. Soalnya kan kehidupan sehari-hari Om Reza ini kan, ya mohon maaf ya, terjadi persaingan dalam industri perfilman, itu kan ya. Terjadi kan. Saya udah capek, udah mikirin itu soalnya. Ya kan, udah kan, kita pengen santai, dimulai, anjir nih, gue tambah emosi. Ya bagusnya sih kan, harusnya dimulai ini justru ingin melemaskan sebagai refleksi lah ya. Kita dari dunia saya. Dan untungnya saya pertama main murah dan sampai sekarang selalu dikontrol sama Om Boni. Oh, Boni Noviandi. Iya, saya selalu dikontrol sama beliau. Setiap saya mau beli burung atau apa, pasti saya rilis dulu ke dia. Bang, ini gimana, Bang? Ah, nggak usah, nggak bagus. Oke, saya selalu izin sama beliau. Karena bagi saya itu dia panutan saya di burung. Karena dia udah puluhan tahun, Bang. Gitu loh. Dan fighternya pol. Jadi Boni Noviandi itu dulu ketika saya mengawal dunia burung, mungkin tahun-tahun 2002. Sebentar, 2005. Dia tuh udah main burung loh. Iya. Nah, saya tanya dari tahun 98. Iya. Dan dia di IO tuh udah kasih sponsor. Dia enggak, dia betul-betul sampai sekarang luar biasa. Dan orang terfighter yang pernah saya kenal ya, Bang. Ya, untuk wilayah Jabodetabek secara nasional juga terfighter lah. Maka itu panutan saya. Jadi sampai sekarang saya dikerucutin burung-burung saya dipilih sama dia. Yang stabil. Terus gini, Om Reza, mumpung kita lagi jumpa nih, ya kan? Semoga pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman yang selama ini mengikuti keartisannya dari Om Reza. Sekarang sibuk syuting apa? Saya sekarang lagi libur, lagi off. Mm-hmm. Emang lagi untuk persiapan minggu depan ada ada sinetron. Mm-hmm. Cuman sebelum saya syuting, saya main burung dulu. Saya puas-puasin dulu. Makanya saya nggak malu kok. Saya main di Tarkam. Iya. Saya nggak malu. Iya. Saya datengin semuanya. Iya, iya. Karena silaturahmi itu penting, Bang. Bagi saya ya, saya kenal ini, saya kenal ini. Itu kan networking jatuhnya, Bang. Kita nggak tahu orang itu akan jadi apa nanti. Saya percaya itu, Bang. Kebanyakan orang kan langsung naik beli burung bagus, ratusan juta. Gimana caranya? Saya harus main, misalnya di Masterpiece. Tapi nggak ngerasain Tarkam-Tarkam itu seperti apa. Latres, Latber. Dia nggak ngerasain, Bang. Makanya itu ambisi. Iya. Itu nggak lama bagi saya. Karena saya udah belajar semuanya. Saya belajar semua. Oh, kenapa ya? Pemain-pemain kayak Boni itu selalu, kalau main burung itu selalu stabil juara. Kenapa ya? Karena mereka itu jalurnya itu dulunya ya di Latpres, Latber. Latpres, Latber. Mereka itu udah paham dengan semua itu, gitu loh. Menurut diikuti alurnya. Itu alurnya. Jadi kematangan burung juga bisa mewakili kematangan emosi kita. Jadi burung ini maunya di tiket berapa, makin ke atas, makin ke atas itu bisa berjalan beriringan. Walaupun kita beli udah ratusan juta, tapi kita tidak bisa menikmati feelings itu, kadang-kadang juga banyak yang terjun bebas, Bos. Iya, nggak ada chemistry ya sama burung. Iya, banyak yang terjun bebas, beli ratusan juta, nggak jadi apa-apa, banyak. Iya kan? Terus gini, Om Reza. Di titik poin mana, pada akhirnya, gue main murai. Nah ini. Di titik poin pada saat saya menemukan burung saya namanya Viet Cong. Karena bagi saya pertama bawa hoki. Kedua itu burung berkah, Bang. Jadi setiap juara istri selalu bilang kasih itu ke rakyat yang piatu. Setiap juara pasti disisihin. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa, bukan beban juga, bukan saya emang jalan aja apa adanya. Alhamdulillah ya, jalan apa adanya, Bang, sampai sekarang gitu. Jadi ada Vietcong? Gitu. Ada Vietcong. Itu beli atau? Beli. Vietcong, pertama kali punya? Vietcong, sampai sekarang masih ada. Dilombain? Lombain. Juara? Dari Tarkam dulu. Iya, dari Tarkam. Yeah. Dapat poin, dapat sedikit uang, disumbangin. Disumbangin, sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang udah, grafiknya dia naik gitu, Bang. Dari Latber tiket 25. Latber tiket 50, Latpres tiket 100, 200, naik, sampai sekarang dikenal orang banyak, gitu loh. Bagi saya, Reza Pahlevi ya Vietcong ya Reza Pahlevi. Walaupun tidak semewah burung-burung nasional ya, tidak semewah burung-burung bos besar, tapi bagi saya,
itu yang saya maksimalin aja bang sebenarnya. Saya nggak ambisi. Bukan tidak semewah dengan burung-burung bos besar, mungkin karena memang daya jelajahnya belum sejauh itu aja. Ya, menurut saya loh, ya kan, ya. Bolehlah dicoba nanti. Karena ternyata kehadiran Tekong ini membuat emosi beliau ini terganggu. Beliau akhirnya memilikilah koleksi-koleksi yang lain, ya kan? Dari master-master mau saya beli, bang. Mau master apa? Sampai rumah itu penuh. Sampai rumah itu penuh. Akhirnya saya masteran itu penuh. Mau dari pelatuk beras, perenjak, semua saya kumpulin di rumah. Ada 20 untuk masteran. Anak saya sakit. Gara-gara kebanyakan burung. Akhirnya saya kerucutin. Kayaknya lebih maksimal pakai masteran speaker ya. Dalam hati saya. Nggak ngebersihin kotoran. Nggak ngasih makan. Nggak ngotorin rumah. Lebih maksimal ke burung banget sebenarnya. Iya. Tergantung kita speakernya pakai apa sebenarnya. Betul. Karena ada yang meyakini bahwa masteran alami, maksudnya burung hidup itu lebih mudah terekam. Tapi banyak juga yang menggunakan masteran mesin, katakanlah. Itu juga bisa kok. Untuk burung. Tapi mesin saya emang mesin yang saut-sautan bang. Misalnya kinoe kuntilanak. Oh. Nyaut-nyautan sama jenggot. Iya nggak monoton ya. Gitu loh. Nggak monoton ya. Iya. Dan speakernya saya taruh di kanan kiri, saya kerodongin bang. Saya manipulatif burung gitu loh. Speakernya kanan kiri kita di rumah karaoke, apalagi masukin burung sih. Iya kanan kiri saya ujung 5 meter. Stereo kan jadinya. Iya. Ini dia saut-sautan, sama burung. Saya bikin persis banget sama burung. Ini sangat menarik sekali kita ngobrol bersama Om Reza. Mungkin kedepannya akan kita banyaklah membuat, mudah-mudahan ada waktunya dan diizinkan kita membuat podcast tentang dunia hobi. Tujuannya apa sih? Tujuannya bahwa dunia hobi ini selama kita ke arah yang positif, hasilnya akan positif. Ya benar, tergantung kitanya. Satu, tergantung kitanya. Kedua, untuk mulai batu, ini duit ini nggak menjadi apa ya? Iya. Nggak menjadi tolok ukur ya? Iya. Yang penting bagaimana kita bisa menikmati aja. Bahkan seorang Reza Pahlevi aja memulainya dari tarkaman, ya, bro. Tarkam. Dihajar. Kondangan di mana-mana, bang. Saya nggak suka, bang. Yang ngasih-ngasih juri saya nggak suka dari dulu. Burung nggak bagus, burung nggak bagus. Burung juara, dizolimin, ngamuk saya. Terus mau sampai kapan main murai batu setelah merasakan kerasnya persaingan walaupun di akar rumput, Om Reza? Sekarang kan sebenarnya bisa dibilang mau latber, mau latpres, mau naik tengah naik ke atas pun sekarang semua kelas neraka, bang. Murai bagus-bagus, bang, sekarang. Berevolusi itu mereka. Iya. Ya kan? Dulu yang ngetop ya burung-burung nyeklak kayak cendet. Iya. Sekarang banyak juga burung sujud, volumenya kencang, bang. Iya. Dulu kan burung sujud kan kebanyakan sariawan. Iya, lipsing. Iya. Sekarang jarang yang ada saya lihat burung sujud sariawan, bang. Pas, aduh. Itu yang bikin saya, waduh. Kacau juga nih sekarang murai. Aduh. Udah ngeri ya? Udah ngeri, bang. Apalagi orang-orang Jakarta kan pasti belanja di Jawa. Kebanyakan. Iya kan? Karena nggak bisa dipungkir lah, orang-orang Jawa yang apik era burung dari zaman saya kecil. Nggak bisa dipungkiri, bang. Setuju sih. Di Jakarta tinggal, nampung aja yang bagus-bagus. Ya kalau kita bicara ras ya, suku. Ya suku Jawa ini kan, kita taunya kan Pulau Jawa itu sebetulnya nggak gitu, bro. Jawa Barat itu mungkin nggak termasuk di ras suku Jawa ini. Yang kita tahu kan Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita bilang mereka memang telah mulai lebih dahulu sih untuk hobi ini mereka dari zaman aktif. Dari zaman perkutut. Zaman perkutut ya? Ya. Zaman Anies. Zaman Anies ya, mereka dulu akhirnya mulai dan kita pada akhirnya semua sekarang udah teracuni ini sebetulnya. Apalagi di apa namanya era 24G sekarang kan, jadi burung-burung tuh benar-benar kelihatan gitu. Dan dalam kesempatan ini secara pribadi saya ingin mengundang Om Reza menjadi member dari PMM, gimana? Setuju nggak sih? Setuju. Om Iskandar kan? Iya. Ya, saya pernah main sekali sana. Tapi udah jadi member belum? Belum. Kita jadikan member dan karena memang beliau ini sosok yang apa ya, menjadi idola semua orang ya dalam dunia keartisan, di burung sekarang juga udah menjadi artis burung. Kalau bergabung dengan PMM sebagai pembina, berkenan? Untuk memberikan lomba yang fair play loh. Oh iya,
kenapa saya juga ada di PMM, karena saya yakin banget Iskandar ini total untuk masalah fair play, walaupun oh, iya, fair play ini sama kayak Mas Farid, Mas Serpis. Ya, sama itu. Mereka berdua emang mengutamakan fair play. KMM, iya. Wairi udah bergabung di sana? Main sih sering. Main, tapi main. Kalau bergabung sebagai keluarga belum, kecil? Belum, karena emang saya hobinya main burung, kumpet dari jauh. Tapi kalau di PMM, pulang. Di PMM mau dong? Ya, oke, ayo bang. Nanti kita ketemu Om Is ya. Oh iya. Jadi Pak Iskandar hari ini sebetulnya mau keliling, tapi karena saya turut berduka cita karena ada saudaranya yang meninggal hari ini. Oh, iya? Jadi ya beliau hari ini kayaknya nggak bisa muter kemana-mana, kan hari ini lomba banyak banget tuh. Oh, banyak banget. Lomba-lomba besar. Ini saya kesini aja udah. Tapi tapi Om Reza udah lebih ke daerah Bekasi di lapangan Sumur Binong, dan itu keren. Dan ketua pelaksananya emang udah ngundang saya gitu loh, udah saya kan menghargai orang gitu. Masa main di tengah mengulu bang, katanya gitu loh. Ya udah ayo nggak apa-apa, saya nggak, kita namanya silaturahmi kok. Dan itulah ujungnya main burung juga bang, dan main dimanapun. Dan itulah Reza Pahlevi mungkin tak kenal maka tak sayang, tetapi begitu lo kenal lo, lo akan kepincut, lo akan jatuh hati oleh beliau, bagaimana beliau betul-betul low profile. Dan sesederhana ini lapangannya beliau mau hadir, bahkan sudah bikin video jauh-jauh hari beliau mengendorse lapangan inilah seperti itu. Walaupun gue yakin gak ada uang endorse, tapi beliau mau ya. Ya karena saya senang bantu dari segi-segi mereka yang ingin maju gitu loh bang. Karena saya tahu, kita gak pernah tahu orang itu akan jadi apa. Itu doang, itu yang saya alami soal hidup saya. Sebelum kita tutup video ini, main burung sudah, artis masih sedang persiapan syuting. Ada bisnis lain? Bisnis ada aku bang. Bisnis logistik, ekspedisi. Gak boleh kalau ada ekspedisi, logistik, kasih ke saya. Seluruh Indonesia. Alhamdulillah ada. Tinggal arwana bang? Bikin. Arwana gampang. Arwana gampang. Bos Erik, arwana akan kita kasih hadiah buat Om Reza Pahlevi. Nanti kami ke sana, Bos Erik. Kita rusuhin. Rusuhin ya? Tempatnya Om Erik. Selama ini kan cuma nonton YouTube-nya doang. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Sehat, sukses banget.